Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Saya Retno Lanisari. Saya seorang naturopati. Saya memulai karir saya dengan praktek di Klinik Gaya Hidup Sehat Gramedia Palmera. Kemudian saya mulai berjumpa dengan PT Soman Indonesia dan saya bergabung menjadi seorang konsultan kesehatan dan produk di PT Soman dari tahun 2009. Pada dasarnya saya sangat senang bekerja di PT Soman Indonesia sebagai konsultan karena dengan demikian saya bisa melayani tentang kesehatan dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Saya sudah melakukan penyuluhan di berbagai tempat, baik di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, maupun di Pulau Bali. Masyarakat itu sangat menyukai jamu, karena orang Indonesia telah mengenal jamu sebagai sarana obat. Tetapi kemudian lebih senang lagi menjumpai Soman, karena Soman adalah jamu yang sangat mereka tidak sukai pada jamu tradisional yang berbau dan berasa tidak enak dan sulit untuk dikonsumsi. Ketika pada saat saya harus menghadapi pasien dengan luka bakar yang hampir 40% pada tubuhnya, tentu hal ini juga sangat membuat ngilu di hati. Tapi ternyata dengan Soman kemampuan proses kesembuhannya sangat cepat, sehingga saya pun juga bangga dan merasa senang. Antioksidan itu sendiri bisa berfungsi jika tubuh kita menyikapi dengan baik. Oleh sebab itu, Soman itu dikonsumsi sejak kita belum makan. Artinya, penyerapan dari usus itu akan menjadi lebih baik ketika kita menyerap Soman. Dan ternyata Soman itu banyak sekali memberikan efek pada lambung, terutama menjadi kebaikan karena Soman itu mempunyai pH yang sangat tinggi. Soman itu memang produk kesehatan yang sangat dipercaya oleh seorang naturopati. Kandungan utama atau ujung tombak dari Soman adalah umbi rumput teki. Di sini jelas sekali umbi rumput teki adalah siang fu. Bagaimana seorang naturopati tidak bisa mempercayai Soman adalah obat dan melebihi dari obat. Karena isi formula dari Soman itu tidak hanya sekedar siang fu, tetapi banyak buah dan sayur yang semuanya mempunyai daya kebaikan untuk kesehatan. Termasuk jika seseorang mengalami tersumbatnya energi. Di dalam naturopati disebut sumbatan energi, tetapi di dalam kedokteran disebut spasme otot, ya. Itu menggunakan siang fu cukup dengan dioles. Sehingga manfaat Soman tidak hanya diminum, tetapi bisa dioleskan. Bagi yang disposisi kesleo juga bisa dioleskan pada luka, sehingga luka itu mendapatkan kondisi cepat mengering tanpa terjadinya infeksi. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.